jangan sampai mengeluarkan pisau mandau dari kumpang atau sarungnya. Siap. Jangan sampai ada yang bersuara memancing keributan atau memprovokasi. Siap. Kita tunjukkan kita adalah orang beradat. Siap. Kita adalah orang yang ramah dan taat kepada adat. Kami mencoba untuk mempertahankan yang ada dengan cara bersosialisasi dan menumbuhkan inovasi-inovasi program-program yang ada itu cara. Dan program yang terdekat adalah mengingat kita flashback dulu bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengetahui Kalimantan Tengah menjadi viral dan yang memicu viral itu adalah Kabupaten Seruyan dan beberapa kasus yang sangat menonjol terkait dengan para investor yang digaungkan oleh tuntutan-tuntutan masyarakat terkait plasma ya. Secara global dan saya sampaikan bahwa kita terlalu berkomunikasi dengan jajaran pertama Provinsi Kalimantan, terutama dengan Pak Panglima dan juga saya sudah sering koordinasi dengan Komandan Brigade yang senior-senior semua untuk mencari pendapat pemikiran untuk teman-teman bisa belajar juga dan para pemangku adat. Artinya Batamat Seruyan tetap bekerja dan hasil Batamat Seruyan yang sudah ikut andil dalam memperjuangkan perjuangan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi itu ada satu yang memang sudah lama yaitu di Tapian Adengan selama 42 hari anggota Batamat kita berjaga di sana. Kemudian ada beberapa PSK juga memang secara tidak lama mungkin 1-2-3 hari ikut andil bersama lembaga adat yang lain itu di Adai dan Kedamaan bisa berjalan untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan warga. Dan untuk khusus yang kejadian, dua kejadian yang viral itu memang tidak ada ruang yang diberikan kesempatan oleh utama. Makanya dari situ kami belajar dan evaluasi mengapa itu bisa terjadi. Itu adalah seperti menurut saya adalah kelengahan dan mungkin juga ada sesuatu yang memang dorongan-dorongan dari luar terutama organisasi-organisasi lain yang mempunyai pemikiran tidak sama dengan kita. Itu mungkin jadi bisa bahan pemikiran kita semua bagaimana kita bisa menjaga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kamandau bisa membuat sebuah komitmen lembaga adat dan pemangku adat di sekitar untuk mengurangi atau meminimalisir sesuatu dorongan dari luar yang bisa mengganggu wilayah lembaga adat kita. Kemudian program yang akan kami lakukan untuk salah satu solusi menurut kami untuk menjaga wilayah adat di sana dan Batamat sebagai pelopor nantinya mudah-mudahan ini mohon dukungan semuanya dari Pak Panglima juga kami ingin membuat sebuah suatu situs yang ini menjadi sebuah pengingat untuk sampai ke
terima kasih yang akan datang. Jadi saya bersama kawan-kawan pengurus sudah berkoordinasi ke pemerintah daerah, pejabat bupati, kemudian Damang, PAD, dan para investor yang hampir 80% yang kami datangi, dan tokoh-tokoh masyarakat juga yang mendukung ini. Jadi di 10 kecamatan itu nanti kami akan mendirikan sebuah ar-ar Batamak atau tubuh Batamak, dan itu sebagai meminimalisir konflik-konflik sosial. Karena kalau ada tubuh itu menjadi peringatan bersama, baik dari masyarakat, baik bagi warga pendatang yang menetap maupun tidak menetap, maupun tiap-tiap investor dan pemerintah semua. Supaya itulah menjadi peringatan, dan tidak sampai generasi kita ini saja, anak cucu kita nanti akan melihat tubuh itu, bahwa itulah inovasi dan memang terbentuk bahwa pikiran kita menjadi sebuah tubuh peringatan untuk kita yang masa akan datang. Supaya Perda 16/2008 yang akan terus direvisi dan akan terus kita evaluasi itu memang benar-benar ada dibuktikan dengan suatu situs tertutup, bahwa pasal 39 yang belum optimal menurut saya, yang hanya satu saja ayat A di pasal 39 itu yang penting kurikulum bahasa kota lokal, dan satu yang masih belum kita masuk yang perlu kita pikirkan nanti bersama, bahwa ada ayat B nya yaitu wajib dimasukkan hukum adat Dayak itu dari tingkat SD sampai prajabatan. Nah, itu yang masih belum, yang ada hanyalah kekuatan lokal bahasa saja. Yang belum masuk adalah hukum Dayaknya. Dan kita sudah ada 96 pasal yang memang sudah disepakati teman-teman. Maunya kami itu yang masih ini kami jawabkan tadi beda. Disuruh yang dulu bahan ini bisa, dan pertama nanti sebagai pelopor, sebagai guru-guru untuk menularkan pemikiran-pemikiran perka itu kepada generasi-generasi, karena kuncinya adalah generasi yang kecil, karena yang kecil ini akan menjadi besar, dan yang besar ini akan menjadi kuat. Mungkin itu tidak perlu banyak, dan laporannya akan kami serahkan, dan kami ucapkan terima kasih mohon izin yang hadir di sini adalah 82 orang, dan dari 10 jangan sampai mengeluarkan pisau mandau dari kumpang atau sarungnya. Siap! Jangan sampai ada yang bersuara memancing keributan atau memprovokasi. Siap! Kita tunjukkan kita adalah orang beradat. Siap! Kita adalah orang yang ramah dan taat kepada adat. Siap, 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 siap. Merdeka, 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 merdeka.